Mitra Radar, sesaat lagi info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini bersama saya Bas Tommy, pukul 3 sore. Pendengar, dari Bandar Lampung dilaporkan driver online di Bandar Lampung kembali menggelar unjuk rasa. Dilansir dari radarlampung.co.id, unjuk rasa yang dilakukan oleh driver online ini menelah peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 dan aksi diikuti oleh 33 community driver online dengan berkumpul di Tugu Adipura Bandar Lampung. Sebanyak 33 community driver online Lampung, diantaranya komunitas driver Lampung Gorilla, Go Driver, Gosi Daman, Damper, Esper, Driver Community, Transparen Bersatu, Dol, dan masih banyak lagi. Koordinator aksi unjuk rasa Far mengatakan pihaknya terus menyuarakan pencabutan peraturan Menteri 108 yang dianggap oleh driver online merugikan mereka. Demikian info radar terkini, saya Bas Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Waalaikumsalam. Sore cantik. Penipuan. Langsung jarang-jarang, jarang-jarang loh. Udah berapa tahun yang lalu gitu ada orang yang bilang gue cantik, cantik banget. Ya. Cantik itu cantik. Relatif ya. Kayaknya kamu plase dari yang enggak, ini benar ya. Oke, gimana kabarnya pendengar Radio Radar di manapun saat tanya ini berada? Tanya kabar aku dulu dong. Oh ya, gimana? Gimana kabarnya cantik? Makin sekali cantik. Sekali lagi bilang cantik dapat gelas. Emma Herja bersama Anda dan juga Bas Tommy di acara Lampung Raya sore hari ini. Untuk edisi hari Senin tanggal 26 Maret 2018, seperti biasa ada apa di Lampung Raya? Banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan seputar Lampung Raya, yang pasti bersama lagu-lagu yang sudah kami pilihkan melalui music director kami. Betul. Dan juga info-info akan menyemarakkan di sore hari ini bersama Anda hingga tuntas nanti di pukul 6.18 waktu Indonesia Barat. Oke, dan tidak hanya dari Bandar Lampung tapi juga dari daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Lampung kita tercinta. Bener. Karena itulah tugasnya Radio Radar ya, memberikan informasi terkini mulai dari kota, kabupaten, sampai ke daerah-daerah. Betul sekali. Oke, disiarkan langsung dari Jalan Jenderal, Jalan Jenderal. Jalan Soekarno-Hatta nomor 18 kedatan. Bukan Soekarno-Hatta juga. Dari Jalan kan Sultan gitu, Agung tuh. Jalan Sultan Agung nomor 18 ya. Sekali lagi untuk edisi hari ini tanggal 26 Maret 2018. Serangkaian lagu juga sudah kita siapkan, sudah kita masukkan ke dalam playlist untuk pendengar Radio Radar dan sekitarnya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang online, jangan lupa kasih tahu ke yang lain, silakan install aplikasinya di Google Play Store.